Hai hai hai, welcome to my channel. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Hai guys, di video kali ini aku akan membuat masker tarot ala-ala workshop gitu. Yuk kita langsung buat. Nah, alat dan bahan yang akan kita butuhkan ada mangkuk, sendok takar opsional ya, kemasan plastik opsional ya, bubuk talas atau taro, tepung beras, susu bubuk, dan oat. Nah, cara membuatnya, pertama-tama kita siapkan mangkuk. Oh iya, mangkuk yang kita pakai gak boleh terbuat dari besi ya, harus terbuat dari plastik, kayu, atau kaca. Kemudian kita masukin tepung beras 1 sendok makan. Manfaat dari tepung beras tuh bisa memutihkan wajah, menghilangkan bintik-bintik pada wajah, bisa menghaluskan wajah, bisa menghilangkan flek, dan banyak lagi. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan susu bubuk. Oh ya, manfaat susu bubuk bisa mencerahkan wajah, bisa melembabkan wajah, bisa menghaluskan wajah, dan banyak lagi. Kemudian kita masukin taro bubuk 2 sendok makan. Oh ya, manfaat dari taro bubuk ini bisa menghaluskan kulit, mencerahkan kulit, dan menutrisi kulit. Selanjutnya kita tambahin oat utuh, opsional ya. Oh iya, manfaat dari oat itu bisa melembutkan wajah, bisa menghaluskan, bisa melembabkan, dan mencerahkan wajah. By the way, taro itu terbuat dari talas ungu ya, tapi kebanyakan orang salah paham, dikiranya taro itu terbuat dari ubi ungu, padahal sebenarnya terbuat dari talas ungu. Kita aduk-aduk sebentar ya, biar semua bahan tercampur rata. Oh iya, tadi aku lupa masukin 1 sendok makan lagi taronya, jadi aku tambahin lagi 1 sendok makan ya. Nah, kemudian kita aduk-aduk lagi biar semua bahan tercampur rata. Kalau dirasa sudah tercampur rata, siap dikemas dan siap dijual. Nah, sekarang kita masukin ke dalam wadah kemasan plastik, opsional ya. Oh ya, kamu harus pakai kemasan yang unyu-unyu gitu biar menarik perhatian pelanggan. Kalau kemasannya cantik dan menarik, pasti banyak yang tertarik juga buat beli. By the way, aku tuh suka banget sama masker organik taro ini. Soalnya selain manfaatnya bagus banget, aku juga suka sama warnanya. Unyu-unyu gitu, warna-warna lilac. Nah, udah jadi dan siap untuk dijual. Nah, sekarang kita nge-review dulu ya masker organik buatan kita ini. Pertama-tama kita ambil masker organik secukupnya. Kemudian kita tuangin air.
Airnya boleh air biasa ya, opsional aja. Bisa juga pakai air mawar, madu, aloe vera gel, dan susu cair. Kalau dirasa masih agak kental, boleh ditambahin lagi air secukupnya sesuai tingkat kekentalan yang kita inginkan. Ini dia hasilnya, cukup mudah bukan? Selamat mencoba!